satunya campur pakai somai. Jangan pengembang. Adik apa deh? Pakai urut ya Mbak di belakang ya. Campur satu setengah. Satu aja. Pak War, ini buka tiap hari ya? Tiap hari kecuali Sabtu Minggu. Sabtu Minggu libur. Libur untuk cucu pulang. Ya, untuk cucu ya. Ini punya Cak Budi satu setengah ya? Iya. Punya aku pakai Blambang goreng sedikit aja. Jret. Oke. Pakai kecap. Ini kita masih di Surabaya, Cak. Masih di Surabaya. Dan di sini itu ada siapa nih? Ini kayaknya YouTuber. Mantap. Cak, ini jalan apa sih, Cak? Kawasan apa? Ini Jalan Manyar Kerto Arjo. Di belakangnya Hotel Swiss Bell Inn. Wih, di kota Surabaya. Oh, Surabaya. Bang Epen sama Cak Budi mau ke sana, tapi udah pada ngantri, Cak. Benar. Ini ada antrian yang panjang banget. Oke, sebelum manjang kita ke sana, Cak. Kita ke sana ngantri dulu ya, daripada tambah panjang nanti. Lihat, ini orang lagi ngantri mau makan bakso. Tapi langsung bayar, kayak habis makan langsung bayar gitu. Boleh, kita ngambil terus makan dulu boleh, bayarnya belakangan boleh. Mau bayar langsung juga boleh. Nah, ini baru jam 9 pagi, tapi lihat yang ngantri di bakso Pak War sudah dowo. Dan di antara yang ngantri ada mengikuti aturan yang ada. Mengikuti aturan yang ada ya. Harus tertib ngantri ya. Iya. Semangat, Bro. Jadi salah satu kenikmatan menikmati bakso Pak War ini adalah ngantrinya. Pak War itu datangnya jam 9:30, tapi biasanya 8:30 itu yang ngantri sudah pada datang. Jadi penasaran kenapa sih bisa ngantri seperti ini? Yuk. Berapa Mbak? Campur. Satu setengah. Gorengan ini. Iya ini. Ya. Tanpa telur. Yang pakai kecap. Enggak pakai kecap. Nah, iya makanya lawan kerungu sampean sing ngomong. Satu setengah enggak pakai telur. Masih. Satunya campur enggak pakai somai. Ini loh, satunya campur enggak pakai somai. Jangan pengembang. Adik apa deh? Pakai somai. Urut ya Mbak di belakang ya. Campur satu setengah. Satu aja. Campur enggak pakai somai. Iya, mangkok. Satu lagi, campur enggak pakai somai. 3, 4, 6. Satu porsi. Baik, mau kesan, Mbak. Enggak tambah goreng. Amin. 17. Umur biru ya? 17, Pak. 17, Pak. Sitoknya 19, Pak. Dari TK, BKW. Butuh nih, Pak War, lurusan. Campur enggak pakai somai. Iya, sudah 2. Ngantri. Semangat, semangat. Habis gini sudah dapat antrian, tinggal 4 lagi. Ah, kurang pedas, Pak. Tanpa somai. Jalur pesanan, Pak. Itu 128. Bu, jalur kata, Bu. Iya. Saya iya, wes, Pak. Aromanya wangi. Aroma kuahnya seger menggoda. Tanpa, ya. Campur, satu setengah. Bagi dua setengah. Gak mau somai. Somai. Ya. Satu somai, satu pakai somai. Satu pakai somai, satu enggak. Tiga. Pakai somai boleh. Pakai somai. Berarti tiga Cak War, yang dua pakai somai, yang satu enggak. Yang ini enggak tanpa somai. Ayo tanpa somai. Pak War ini buka tiap hari ya? Tiap hari kecuali Sabtu Minggu. Sabtu Minggu libur. Libur untuk cucu pulang. Ya, untuk goreng. Cucu ya. Ini punya Cak Budi, satu setengah ya? Iya, ini untuk Bang Noval ini. Oke. Jam berapa Pak War bukanya? Jam 9:10. Jam 9:10. Sampai? Oh, sampai habis biasa. Sampai ya. Habis. Setengah dua. Ini yang pakai goreng satu lagi. Nah ini di sini tuh baksonya habis diambilkan sama Pak War, kita ngambil sendiri nih. Oh, ada gitu. Bawang goreng sama daun bawang. Sangat bagus sih. Bisa dua kabel. Satu buat kita, satu setengah. Oh boleh. Dulu yo. Eling aja. Kurang berapa, Mbak? Campur ya. Ini Bang Noval nih mau saya ambilin. Mau pakai saus enggak? Pakai. Pakai semua. Satu, satu setengah sama goreng satu, 55. Mau Bro pakai ini, Bro? Ini punya ini. Oh, punya aku. Oke. Okay. Punya aku pakai Blambang goreng sedikit aja. Jret.
pakai kecap. Kecap ada di meja ya, Cak War? Ya tahu nih. Ini sambel lele. Ini sambel ambil dewek sih enak lho. Ambil dewek. Amit. Satu setengah dua pengambilan. Wah, ini sudah ngantri. Satu lagi. Ini punyaku. Ini punya Bang Nopal. Bang Epan masih ngantri gilirannya. Enggak pakai goreng ya? Enggak pakai goreng. Enggak pakai goreng. Satu setengah dua. Sini enggak satu. Di mana sekarang? Kalau satu setengah porsi berapa Pak Mar? Satu setengah porsi berapa? Satu setengah 2-3 ribu. 2-3 ribu. Kalau satu porsi? 16 ribu. 16 ribu. Oke. Pak Mar sudah lama jualan ya? Alhamdulillah sudah lama, cukup lama. Berapa? Mulai bujangan. Mulai bujangan. 30 tahun ada ya? Kalau di sini tuh 24. Di sini tuh 24. Sebelumnya keliling ya? Itu di sana loh, pakai gorengan ya, Atlas. Oh, sebelum di Atlas. Atlas BBI. Di sana berapa lama, Cak? Lama, sana itu mulai bujang sampai. Oh, mulai nah, bujang ya. Sampai sekarang menjadi idola para penggemar bakso Surabaya. Iya. Mari kita bayar dulu, Cak. Oke. Bayarnya di mana, Cak? Kita seruput dulu aja, bayarnya belakangan. Oh, boleh. Eh, kok keliling-keliling enggak mampu toh, Pak? Tidak. Nanti dari sana. Jangan direbus, dikukus. Oh. Disiram air hangat terus dikukus, oke? Okay? Okay. Biasa itu lalu. Iya, coba turun. Iya. Ini. Jalan ini. Iya, hari ini. Ayo mas, bisa nih mas. Oke mas. Oke, ini tadi satu setengah porsi bakso Pak War, harganya Rp23.000. Ini yang tanpa gorengan. Kalau Cak Budi dapat goreng-gorengan. Pakai gorengan, jadi tinggal ngomong aja, satu setengah porsi itu mau pentel aja atau pakai gorengan, pakai somay, tinggal ngomong aja, pakai saus. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya tuh ada rasa kayak gurih manis gitu ya? Gurih manis karena di bawah itu sudah dikasih kecap sama Pak War. Sama peresan jeruk nipis. Itu di bagian bawah mangkoknya. Oh, pantesan. Kita coba bakso kecil-kecilnya dulu. Ini bakso urat. Terasa banget bakso uratnya. Dagingnya itu empuk. Kentalnya itu empuk, terus kerasa dagingnya. Kita coba yang sama. Sama. Seperti somay pada umumnya. Nih, buat kamu yang pecinta tahu bakso. Wah. Tuh, kok Cak Budi sih lahap banget nih, guys. Tahu baksonya enak. Ini kayaknya jadi favorit orang sini. Ini iya. Tadi nggak berhenti putus orang antri. Yang antri panjang banget. Makanya kadang tuh ada yang tanya, apa sih istimewanya bakso Pak War kok yang beli rame banget gitu. Saya pun juga penasaran gak diri. Ya, ternyata rasanya memang enak. Memang enak sih, dan harganya nggak mahal. 16.000 dan 23.000 itu menurutku tuh worth it banget lah kalau makan bakso dengan rasa saya enak. Bakso yang kecil-kecilnya tuh ini, Cak. Garing, Cak. Grenyes-grenyes. Grenyes-grenyes. Dia cuma tutup di hari Sabtu Minggu karena waktu itu buat cucu dan iya, Sabtu Minggu ngomong cucu. Wah, waktu buat keluarga. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga ya. Iya. Meskipun kerja keras, tetap ada alokasi waktu untuk keluarga. Padahal kalau dipikir-pikir, momentum yang paling tepat itu Sabtu dan Minggu karena omsetnya pasti gede, Cak. Karena banyak yang libur, mungkin banyak yang pengen makan bakso. Berarti jualan apa keluarga lebih penting daripada jualan bakso di hari Sabtu. Itu hikmah yang terjadi. Mungkin amalan Pak War karena dia merelakan waktu Sabtu Minggunya buat keluarga, istri anak cucu. Kemudian tuh mungkin rezekinya tuh ditumpahkan di hari Senin sampai Jumat aja. Iya. Makanya setiap hari ramai banget. Bahkan Pak War itu kalau jualan gerobaknya belum datang, itu yang ngantri sudah panjang. Oke, kita mau lanjut makan di balik layar dulu. Kalau terinspirasi, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube Budi Dan Sukses.
dan tentu saja channel YouTube Hobi Makan. Kali ini kita referensi kuliner buat kalian di Kota Surabaya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakso. Pak Hatta.